Balik lagi sama aku Kiki. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe dulu. Kalau kalian belum subscribe, terus jangan lupa like video-video aku. Dan satu lagi, jangan lupa follow Instagram aku di @sakinatuljannah. Nah, jadi kali ini aku mau sharing lagi ke kalian soal belanja online. Salah satunya di Bukalapak. Nah, aku udah sering banget ikut flash deal di Bukalapak dan aku seneng banget kalau beli flash deal di Bukalapak karena aku bisa dapat harga-harga yang murah gitu. Walaupun barang-barangnya ya gak penting gitu, tapi aku suka iseng aja gitu pengen beli. Nah, kebetulan kemarin aku dapat flash deal 99%. Barang apa sih yang aku dapat dengan diskon 90% gitu? Nah, kemarin aku dapet jam tangan yang harga normalnya 80.000. Setelah diskon flash deal-nya 99%, aku dapat harga 7.000 aja. Gimana menurut kalian? Kaget gak dapet jam tangan seharga 7.000? Dan kalian bisa bayangin gak sih jam tangannya bagus atau enggak? Atau biasa-biasa aja atau kayak gimana? Nah, nanti aku kasih lihat di sini. Bener gak sih aku dapat flash deal seharga 7.000 dan aku dapat jam tangan, nanti akan aku kasih lihat di sini. Nah, terus paketnya udah nyampe. Ini dia. Ini jam tangan yang aku beli di flash deal Bukalapak. Dan aku juga penasaran karena aku juga belum buka dan aku mau buka barang-barang kalian. Jadi mari kita unboxing biar kita tahu jam tangan harga 7.000 flash deal Bukalapak itu seperti apa bentuknya, bagus atau enggak. Jadi mari kita buka, kita unboxing. Ini kita unboxing dulu ya. Wow, tara, ternyata ini dia jam tangannya yang aku dapat. Ini pakai bubble. Jadi kita buka dulu bubble-nya. Warnanya pink. Nah, ini dia yang aku dapat jam tangannya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tuh, kayak gini jam tangannya. Ini bahannya semi-semi kulit gitu, kayak kulit buaya. Dan aku dapet ini buat ganti-gantinya gitu, warna apa ya ini, coklat, warna coklat gitu. Aku dapet gantinya, jadi aku bisa pakai dua warna gitu. Jadi ini bisa diganti. Dan aku buka dulu ya. Nah, jadi ini dia jam tangannya setelah aku buka dari plastiknya. Jam tangannya lucu banget, warnanya pink. Terus di dalamnya kayak ada bentuk dua jam tangannya lagi gitu di dalamnya. Dan ini bahannya juga ya lumayan lah ya, dengan harga yang cuman 7.000 aja gitu kan. Terus kita cobain pakai di tangan. Oke, sebentar. Coba yang pakai dulu. Nah, ini tuh pas dipakai agak keras gitu, jadi agak susah. Tapi lumayan. Lihat, bagus dong. Jadi ini jam tangan yang aku dapet dan udah aku pakai. Walaupun dia agak keras pas aku mau pakai, tapi aku suka banget sama jam tangannya karena ini jam tangannya lucu gitu, warna pink. Terus ininya agak gede gitu, nggak terlalu kecil, dan sedang aja gitu, cocok di tangan aku. Dan aku seneng juga karena beli jam tangan ini dengan harga yang murah, dapat flash deal di Bukalapak dengan harga 7.000 aja, bisa bikin fashion aku lebih kece, lebih bagus, lebih keren gitu ya kan. Buat kalian yang mau juga dapat jam tangan kayak gini, kalian bisa cek di Bukalapak
banyak kok model-modelnya kayak gini dan lucu-lucu dan bagus-bagus juga, dan aku dapat ini buat gantinya. Buat kalian yang mau dapetin barang-barang lucu kayak gini dan murah, kalian bisa ikutan flash deal di Bukalapak juga, mumpung promonya masih ada selama bulan Maret ini. Saya itu aja sharing dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan kalian suka untuk menambah pengetahuan kalian dalam belanja online. Jadi belanjalah di flash deal atau flash sale karena itu harganya murah-murah banget dan barangnya juga oke. Segitu dulu aja dari aku. See you next video.